Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Baik, assalamualaikum Haji, apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah. Bersama dengan saya untuk grup Kebaru Umrah 08 dan penerbangan MH 12 September ni. Berapa ramai datang ni? 7 orang. 7 orang. Daripada Miri, Sarawak ada. Selangor ada. Selangor. Yeah. Dan saya agak tertarik jugalah kan dalam keluarga Tuan Haji ni kan. Dan memang bagus, alhamdulillah ya. Dan pertama-tamanya macam mana boleh terikut Kembara Umrah JSI ni? Sebenarnya saya ada tengok YouTube Ustaz lah. Yeah. So ada ikut, ada YouTuber juga. Mekah, Madinah and kebanyakan tempat-tempat yang Ustaz bawa tu memang rare lah. Yeah. So memang teringin lah nak pergi, nak ikut. Sebelum ni, alhamdulillah lah, ni my third trip, my third Umrah. So dengan Umrah kali ni Ustaz lain sikit lah. Badan, information pun bagus, additional information pun ada. So memang setiap ruang masa yang kosong tu memang isi dengan jarah-jarah yang rare lah. Makan-makan nasi buka semua. Memang itu terbaik lah. Alhamdulillah. Dan pandangan Tuan Haji dari sudut kita punya 12 hari 10 malam ni. 1-6-3, 1 malam Taif, 6 malam Mekah dan juga 3 malam di Madinah ni. Secara overall perjalanan macam mana tu? Perjalanan alhamdulillah bagus. Memang senang lah pasal kita masuk Taif dulu kan. Betul. So tak perlu pakai kain ihram. So kita boleh ihram dekat bila selepas 1 malam di Taif. Kita masuk Mekah. So tu pun bagus jugalah pasal jemaah pun dapat rehat semalam. Dapat rehat, alhamdulillah. So tak ada lah stres sangat pasal kalau ihram kat KLIA tu challenging sikit lah. Kita punya toilet dalam kapal terbang pun kecil kan. So dengan keadaan berihram tu ada challenging sikit lah. Benar. Alhamdulillah lah, memang masuk toilet dulu semua pun senang. Bermalam di toilet semalam, lepas tu baru masuk Mekah. Itu sejarah Madinah. Itulah kalau boleh kita panjangkan sikit. Panjanglah lagi ya. Itu memang, memang lagi komplit lah. Dapat lagi lama lagi bagus kan. Alhamdulillah. Banyak tempat lah kita boleh jarah. Benar. Lagi di kota Madinah lah. Ya. Rasa macam agak suntuk sikit lah. Betul. Tapi alhamdulillah semuanya okey. Yang penting datang untuk umrah lah. Itu niat pertama lah. Yang selain itu untuk jarah. Shopping sikit-sikit. Okey, baik. Dan untuk ini kali yang ketiga kan, macam mana dari sudut bimbingan USN ni? Dari sudut mutawif, bagi saya experience mutawif tu memang penting lah. Lagi-lagi dengan selama ni dengan umrah yang first and second tu mutawif pun okey, cuma dengan USN ni kita dapat lebih banyak information lah. Alhamdulillah. Information lebih padat dan dari segi servis pun bagus. Memang yang penting bagi saya responsif, baik daripada pihak agensi dan juga pihak mutawif. Setiap kali kita WhatsApp, dia akan respon dengan cepat. So, alhamdulillah. Yang tu memang penting lah bagi saya. Lagi-lagi kepada para jemaah yang first timer, yang banyak tak tahu dia punya hukum hakam, memang I think ni memang bagus lah. Dia responsif. Lagi-lagi dengan pihak agensi Kembara Umrah, banyak pertolongan daripada Syafiq dan juga Syahir. Banyaklah, selalu WhatsApp dia pun dia very responsif lah. Alhamdulillah. Yang penting mutawif lah, kena experience. So I think this is the best so far lah. Alhamdulillah. Memang kalau di luar sana nak ikut Umrah, memang ikutlah dengan USN. InsyaAllah. Alhamdulillah. Bagus lah, yang padat dan tepat. Ini jadi sokongan ini. Tak ada. Tak ada sponsor ah. Tak ada PR tapi dia tepi. Insya-Allah, insya-Allah. Dan insya-Allah saya doakan ada rezeki di masa depan dapat datang lagi Tuan Haji ya. Amin. Ajak lebih ramai ahli keluarga ke kan. Insya-Allah lagi kawan-kawan sedang mari. Insya-Allah. Dan alhamdulillah tadi para tuan-tuan yang mana menonton di IC Share, terima kasih kerana selama ni mengikuti saya. Dan mudah-mudahan saya mendoakan juga dapat datang ke Tanah Suci kan, seperti mana Tuan Haji kita kan, dapat ke Tanah Suci Mekah Madinah, dapat ibadah.
dan juga yang pastinya jom kembali umrah bersama dengan USA insyaAllah. Okay, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.